Oke nih paket menunya. Sorry ya suaranya agak bocor. Kita kembali ke sate. Sate apa nih ya? Sate apa ya? Ayam. Siapa? Ayam. Tapi kenyal dagingnya. Ibu Oki, Bapak Gito, boleh naik ke atas panggung. Ibu Oki dan Bapak Gito. Ternyata dari teman-teman banyak banget ya. Dapat puting juga. Nah, ini Ibu Oki. Buat yang suka seafood. Kalau makan seafood jangan sambil minum es jeruk. Ibu Oki, Bapak Gito nya mana? Karena nanti vitamin C itu kecampur sama seafood bisa jadi racun arsenik. Racun arsenik tau ya yang ngebunuh Munir. Kita cobain udangnya. Ulen udangnya. Lembut dagingnya. Udah lagi. Ini udang apa nih Dan? Namanya Dan? Lobster ya? Silakan Bapak Gito. Oh iya lobster. Lihatnya dari belakang. Dapat lobster. Bapak enggak mau duet, berdua. Dagingnya. Oh, dangdut. Iya, iya. Boleh banget, Bapak. Jadi, bedanya daging udang sama daging lobster itu? Tapi itu ada kamu di sebelahku juga berasa. Kalau lobster agak kenyal. Gue udah mulai goyang beneran. Sama ikan. Ikan apa nih? Ini ikan apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ikan apa ini? Di komen aja. Ini yang punya restonya baik. Tadi buat yang muslim yang sambil ngeliat sunrise gak mau ketinggalan sholat maghrib, bisa numpang sholat. Tadi dikasih tempat sholat, disediain tempat buat sholat. Ikannya kita cobain ya. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Saya perwakilan dari Mandiri ya. Ayo jajan. Yang lagi kangen sama orang rumah. Karena saya suka banget sate. Ini enak banget. Tapi kayaknya bukan sate ayam sih. Kita tanya harganya berapa ini? Ya. Utamanya nih piting, tapi kepitingnya segede telapak tangan doang. Saya jemput ya, jemput kayak kepiting BKT nih kalau di Jakarta nih ya, penggocengan. Bumbunya enak banget. Bapak sikit yang mana?
Jadi puas banget. Aduh, ini kok saling tutup ya? Lobster, udang, ikan, sate. Oh iya, ini Bapak Sigit, Bapak Sigit, selamat malam, Bapak.